Hey, what is up everyone, my name is Liz. Kembali lagi di Gunpla Liz Channel. Pada video kali ini gue akan menunjukkan proses gue untuk mengkustomisasi SG Avalanche XDA Dash dari Mobile Suit Gundam 00 series. Dan seperti yang udah kalian ketahui, video ini merupakan part 2 dari kustomisasi gue di SG Avalanche XDA ini. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, boleh banget klik button di sebelah kanan atas ini. Dan disitu gue juga membahas mengenai cara atau tutorial menghapus cat ketika kalian mungkin melakukan kesalahan pada pengecatan Gunpla kalian menggunakan cairan isopropil alkohol atau IPA. Jadi buat kalian yang belum mengetahui caranya, boleh banget klik button di kanan atas ini dan semoga bermanfaat buat kalian. Pada kustomisasi kali ini, gue nggak akan melakukan proses kustomisasi yang macem-macem ya. Di sini gue lebih ke memperbaiki build gue yang dulu kurang baik, karena asal kalian tahu, kit ini merupakan kit kedua gue, yang dimana Gunpla ini yang membawa gue masuk pada hobi ini. Jadi ini sangat remarkable banget buat gue. Untuk proses kustomisasinya juga, gue lebih ke merepaint aja kit ini menggunakan warna-warna yang normal pada Avalanche XDA, yaitu warna biru, merah, putih, dan kuning gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian enjoy menonton video ini dan selamat menikmati. Oke cuy, ini hasil primer yang udah gue kerjain. Ini gue udah pisah-pisahin berdasarkan warna yang nanti bakal gue cat. Ini ada putih, ada biru, merah, abu-abu, grey gitu ya, sama kuning. Ya gue gak akan ngecat aneh-aneh. Gue pakai warna aslinya aja, cuman gue pengen bikin ini warnanya jadi lebih bagus lagi, lebih detail. Nanti akan ada detailing juga, part separasinya jadi kelihatan. Misalkan kayak ini nanti akan bikin, misalkan ini akan warna biru, nanti ininya warna kuning gitu ya. Jadi diseparasi aja, pakai warna normal, warna biasa Avalanche XDA ya. Nah, cuman gue mau kasih tahu sedikit, mungkin belum buat yang belum tahu, primer itu kadang ngecat primer ya nggak selalu berhasil ya. Kalau gue kan nge-primer atau ngecat itu gue di outdoor ya, masih di outdoor. Ini masih OTW untuk bisa di indoor. Jadi gue di outdoor dan kondisinya kemarin panas banget. Gue akuin sekarang panas banget, makanya gue berusaha buat ngecat di indoor sekarang. Kemarin tuh panas banget. Jadi beberapa cat primer gue itu hasilnya kasar, nggak bagus. Tapi teman-teman atau termasuk gue sendiri itu nyobain juga untuk ngamplas lagi atau sanding lagi part-part yang udah di primer, tapi di sanding pakai, kalau gue sih nyobain 1500 itu udah cukup banget. Misalkan kayak gini, gue tunjukin, oh ini halus deh, ini yang kasar. Gue tunjukin, ini salah satu yang kasar. Ya ini kasar nih, tapi mungkin gak kelihatan di kamera ya.
ini kasar. Kalau yang lainnya tuh, kalau misalkan berhasil ya, harusnya halus. Ini agak sedikit kasar juga. Tapi nggak apa-apa, masih masih aman lah. Ini kerasa kasarnya. Teman-teman bisa sanding pakai yang 1500, ini gue pakai ini 2000. Yang 1500. Ini 1500. 2000 mungkin juga bisa. Di sanding sedikit-sedikit, gentle. Enggak usah rough-rough banget kayak biasa pakai 400 gitu ya. Karena nanti primernya malah hilang. Ini kita gently amplas sedikit-sedikit. Oh ya, enggak apa-apa lah, ke kelupas-kelupas sedikit enggak masalah, tapi hasil jadi halus. Nah, ini misalkan kasar di sini, kita gently-gently aja. Ini works ternyata. Jadi gitu, teman-teman bisa ngelakuin itu. Oke. Ini enggak semuanya sih, ini belum semuanya gua primer. Masih ada sedikit-sedikit lagi kayak bagian kepala itu masih gua fixing. Terus bagian kayak thruster-thruster gini kan masih belum semuanya gua primer. Nanti gua primer semua, gua lanjut lagi, gua lanjut ngecat. Mudah-mudahan berhasil dan kayaknya gua butuh beli masking tape yang baru karena udah sedikit kecil. Oke, gitu aja teman-teman. Kita masuk ke proses pengecatan lainnya. Balik lagi, sebelum terlalu jauh, gue mau kasih tahu bahwa gue seneng banget sama warna yang udah gue kasih pada part. Kalau ini kan warna primer ya, ini warna biru yang gue hasil, ini gue seneng banget, serius gue seneng banget. Ini gue ambil, ini gue pakai cat dari Anaheim Paints, ini pakai Bellflower Blue yang gue kasih putih, gue kasih sama ini Anaheim Paints white ya, yang white gue kasih sedikit white dan itu hasilnya lebih terang sedikit. Dan ini warna yang gue udah pengen banget dari dulu gue hasilkan buat satu gunpla buat customer gue. Biasanya paling ya birunya tuh ya biru kayak gini ya, biru biasa, tapi sebenarnya gue pengen banget biru yang ada tint ungunya gitu, gue pengen banget. Dan ini gue hasilin dari Bellflower Blue dan gue kasih putih sedikit. Sebenarnya Bellflower Blue-nya itu udah ada tint warna ungunya ya, biru dengan ungu mungkin. Tapi karena menurut gue agak gelap sedikit, jadi gue tambahin white supaya dia agak lebih terang lah, supaya lebih terang. Dicampur ya. Ini gue senang banget. Putihnya gue pakai untuk putih. Contoh hasil white-nya gue pakai Anaheim Paints yang white sama kayak tadi. Ini hasilnya kayak gini, bagus ya putihnya. Kemudian untuk warna merahnya gue pakai Anaheim Paints juga. Ini warna Sinanjuret. Ini hasilnya baru gue cat kemarin. Hasilnya kayak gini. Ini juga gue tambahin warna white, gue tambahin warna putih. Dan hasilnya ini gue seneng banget.
Serius gue senang banget sama hasil ini. Ini bakal jadi warna yang keren banget menurut gue. Kemudian untuk warna kuningnya, gue juga pakai Anaheim Paints. Gue mau pakai, karena gue belum ngecat, gue mau pakai Camel Yellow yang gue tambahin tin warna dari Anaheim Paints juga, Orange Yellow, Orange Yellow. Sorry, ini agak kapus. Orange Yellow. Karena apa? Karena kuning yang dari sini menurut gue terlalu kuning aja gitu. Gue pengen yang ada agak-agak warna orange-nya sedikit, tapi belum gue campur. Nanti gue akan kasih tahu lebih lanjut. Nah, untuk kali untuk sekarang, gue lagi masking beberapa part. Lihat, ini maksud gue. Ini akan warnanya nanti akan biru rata-rata. Ini juga akan gue masking karena yang ini nanti akan jadi warna kuning. Ini habis di masking. Ini nanti warna kuning yellow tadi. Dan yang lain-lain juga. Sorry juga kalau kayaknya gue belum tentu bisa banyak ngasih video buat maskingnya. Karena menurut gue masking itu salah satu proses yang kudu serius, kudu fokus. Dan ya biasanya gue akan deketin part ini ke mata supaya gak ada celah-celah yang bisa cat itu masuk ke dalam part yang kita nggak mau nggak mau dapetin cat itu di situ. Jadi gue butuh serius dan mungkin ya kalau ada part-part sedikit yang gampang gitu ya, yang kayak gini misalkan gue maskingnya sih nggak apa-apa, gue akan rekam. Tapi kalau yang lain mungkin sorry juga, gue nggak akan rekam di video ya, nggak akan gue masukin ke video. Oke, gue akan lanjut masking dan akan lanjut ngecat lagi. Kita ketemu lagi nanti.
Alright, inilah hasil dari customer gua dari Avalanche Exia Dash. Iya, ini udah gua chat, udah gua detailing, udah gua panel lining seperti yang sudah kalian lihat juga ya. Cukup melelahkan sebenarnya karena project yang banyak masking. Malesin aja maskingnya, bukan banyak sih. Malesin aja maskingnya karena ada di part-part yang kurang-kurang mengenakan ya untuk di masking, seperti di sini juga. Ya seperti itu. Oke, ini hasil jadinya, udah gue detailin bagian kaki, udah gue detailin, udah gue panel lining. I'm a bit proud of this karena cukup melelahkan, dan gue pikir nih sebenarnya harusnya sebentar tapi ternyata makan waktu juga. Tapi ya, gue suka warna birunya, sekali lagi gue suka warna birunya. Ini tipikal warna biru yang gue mau. Ini sebenarnya agak-agak ungu sedikit sih, agak ungu sih. Itu yang gue mau dari warna biru yang pengen gue achieve kali ini. Terus warna orange sebenarnya terlalu orange ya kayaknya. Tapi ya udahlah gitu. Kayaknya gue aku pas tinning, pas mixing itu terlalu banyak warna orange. Terus agak kurang bright ya mungkin. Ya seperti itu. Bagaimana menurut kalian atas hasil Gunpla List kali ini? Boleh komen di bawah, share juga video ini, dan kalau kalian suka boleh like video ini, dan oh ya, dan jangan lupa untuk cek video-video Gunpla List lainnya di sini. Oke, gitu aja, terima kasih, stay safe, stay healthy, and goodbye. See your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky.